tahun kemarin tidak ada rapat tahunan anggota. 2 tahun yang lalu juga tidak ada rapat tahunan anggota. Tidak ada. Terus koperasi apa? Mana? Kalau orang mau minjam, mana catatannya? Berapa? Kosong berapa? Nengahnya berapa? Biar kelihatan cantik. Kalau orang minjam 1 juta, kembali kan berapa? Ini yang disebut koperasi rekayasa anggota. Karena anggota itu dia semua-mora jadi anggota karena dia mau minjem semua-mora jadi anggota kan. Nah iya kan? Tidak orang berkumpul mendirikan koperasi bareng-bareng gitu kan. Jadi anggota ini kan tidak berkumpul, ini kan anggotanya berkehendaknya sendiri. Iya. Untuk berkehendak jadi anggota. Enggak musyawarah jadi anggota koperasi ini enggak. Jawabin terus. Iya. Tunggu nih Pak Bupati. Mana? Yang di sini ini pengelola Pak Bupati apa pengurus? Yang di sini karyawan. Enggak, yang hari-hari di sini.
Karyawan. Pengelola pengurus mana? Anu. Struktur pengurusnya ada enggak? Ini ada, Pak. Daftar nama pengurus besar dan Mbak. Jadi koperasi ini mana pengurusnya mana? Ini data pengurus. Ada lagi tak? Mana datanya? Jadi pengurus koperasi ini Ali Imron, Nana, Siti Rofi, terlalu gitu. Pengurusnya nggak terlalu gitu. Ini pemiliknya siapa? Simpenan. Kamu ngomongnya betul-betul loh. Eh? Siapa pemiliknya? Masih ada yang laku. Pak Chandra. Pemiliknya Pak Chandra. Pengurusnya? Koperasi sing berkedok ini berarti mendrek berkedok koperasi ya kan? Gak mau sama pengurusnya besok main ya yuk pengurusnya anggota sampai nyakai sampai Sukosari kunir ya pengurusnya gak perlu, pengawasnya gak perlu pemilihnya Pak Chandra, ya Pak? Iya ini Pak manajernya Pak Chandra mana Pak Chandra? Itu sini Pak Chandra
Ya, ini ketentuan yang dilibatkan pemerintah. Koperasi tidak menurunkan dapat anggota selama jabatan berturut-turut bisa dibubarkan. Jadi menteri dapat membubarkan koperasi apabila antara lain koperasi tidak melakukan rapat anggota selama jabatan berturut-turut. Iya. Itu dibubarkan lagi, Pak. Sudah saya sampaikan juga. Eh? Maunya tahun ini ada. Ya wis tak kan bertahun Pak. Apa tahun anggota? Terakhir 2014, berarti selama 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 tahun. Jadi kita ingatkan enggak di Kupis Pak dari dinas? Ada? Ada, peringatan. Ada, sudah saya kasihkan surat ada? Lulusnya. Surat apa peringatan? Surat masa peringatan. Masa peringatan. Mau surat satu peringatan. Tuk. Peringatan satu. Harus mengadakan, secepatnya mengadakan RAT. Tidak pernah di Kupis Pak. Sudah peringatan berapa kali? Dua kali. Dua kali ya, sudah ketiga tuh tapi ini. Mana Pak Chandra? Mana Pak Chandra? Telepon lagi, telepon lagi. Ini. Ini dong, jawab ya. Tak tunggu. Rumahnya di mana? Selalu begini ya. Ya, depan ini namanya. Bilang suruh sini kalau enggak saya sana.
Ini masih sedang memanggil ketua koperasinya ya. Koperasi Mitra Mulia, koperasi simpan pinjam. Ada yang menyimpan, ada yang meminjam. Cuman pinjam-pinjam 3 bulan sekali kan jenengan enggak pernah hadir.
Kenapa? Kan manajer yang ngajak. Kalau sekarang kan komposisi datang. Kalau memang saya dia harus datang ya mau. Sekarang. Harus dong. Saya ingin ngomongin. Karena kan sekarang. Saya baru dengan Pak Atul Fajar walaupun kenal baru sekarang ini ketemuan tentang operasi. Saya tadi sudah mengingatkan. RAT sudah 6 tahun lebih enggak bilang. Nah, 6 tahun lebih kan waktu di Alimiron ini, Pak. Loh, iya, 6 tahun, Pak. Sama ini 6 tahunnya enggak RAT. Bisa ditutup koperasi ini. Yang melanjutkan jadinya kan 3 tahun lebih. Tapi kan enggak pernah RAT. Ini aturan nih pemerintah. Aturan di pemerintah. Kayak sama yang tidak RAT 3 tahun berturut-turut. Ditutup, Pak. Ya, saya ini sudah 6 tahun. Jadi gini, Pak Bupati. Saya ganteni ini mungkin kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Ya, terus habis itu karena posisi koperasi ini belum ada apa profit, jadi bisa enggak RAT apa yang mau dilaporkan pemahaman nah, saya profit dilaporkan enggak apa-apa sampaikan ya, itu fungsinya RAT ya pemahaman. Terus barusan saya sudah dapat ketuanya, sudah nemukan mau RAT ada corona konsep buat mohon petunjuk karena enggak itu sampai saja ini iso tahun yang lalu RAT itu iso. Kalau tahun lalu saya masih belum dapat ketua, sekarang sudah dapat Pak Andi itu loh Pak. Ya, yang dulu dikaitkan. Nanti ini pemilik. Ya, kalau saya sih terserah disebut pemilik atau gimana jelas dari dia. Yang nunjuk yang ketua nanti siapa? Enggak. Ya nanti kan Pak Chandra. Bukan dari Pak Chandra jadi sudah nunggu ketua. Nah, ini akan saya sodorkan. Pak Andi itu karena dia paham tentang operasi. Bila mau disetujui, kalau untuk RAT itu, dia mau kok. Ya kenapa enggak kemarin-kemarin? Kalau siapa baru dapat berapa hari? Dia baru keluar dari satu operasi baru ke saya. Ngoten kok Bupati. Enggak ada muka godak-godakan omong udah apa adanya saya. Iya. Tapi tidak RAT 6 tahun ini loh. Ya, ada RAT 6 tahun ini di Ali Imron ini yang 3 tahun di saya 3 tahun. Enggak ngunung. Sampai salah lagi ngunung. Surat perpindahan sampean dari Pak Imron ke sampean enggak pernah nama. Tunjukkan sekali ya. Mana? Ambil kalau ada di berangkat dari dia. Kan di sini semua pindahan yang Imron ke Pak Yadra itu yang kita datangan itu loh. Kan semua ada. Ini dia dari Kabupaten. Kabupaten. Peringatan sudah beberapa kali. Gak masalah Pak Bupati, cuman kita itu kan harus diberi pembinaan monggo lah. Ya sama harus dikasih surat itu? Iya, barusan seminggu yang lalu, cuman gimana saya? Ya, saat turunnya berapa? Berapa waktu yang lalu? Tahun kemarin sudah. Kaitan dengan RAT kan semua kita kasih. Ayo, tapi gak pernah bilang. Cuman yang saya terima Pak, nuwun sewu, saya bilang apa adanya. Satu minggu yang lalu, itu kita sudah ancang-ancang mau RAT. Tahun sebelumnya? Nah ini. Sampai ke saya pandang ini saya enggak tahu. Ya apa sebenarnya? Dirangan. Kan ngoten. Ada juga. Pak, terima dan terima ini, Pak. Buku tamu itu nih. Dan sebab saya menyampaikan surat. 14 April kemarin juga lagi ini nanti berarti ke tahun kemarin, Pak. 2019. Nah, ini tahun 2019 Pak Nuril namanya dinas koperasi kirim surat ya, ada semua di sini surat ke pengirim. Nah oke okay. Ini ono kabeh ayo kurang apa wes datae nang kene ono bahkan hampir dua kali tanggal 14 kita kirim tanggal 16 kita kirim apa ya, yang ya, itu yang 14 orang. Ini anu Pak yang apa yang susunan pengurus yang diminta kemarin yang 14 yang peringatan kita enggak kuat ya Pak buat kirim saya Bu karena ini kerjaan ya apa ini yang dimaksudkan di ya kibur berinya boleh kerjaan Pak ya nah, ini karena usaha Pak iya ini koperasi Pak hei dasaran mereka usaha? Ya bukan, koperasi. Kamu dasaran? Kepercayaan anggota. Nah, itu koperasi. Paham. Koperasi lah ya. Paham. Tahu lah sampai nanti begitu. Kan ini kan anggota juga banyak. Kan? Iya, anggota. Anggota itu menjadi bagian dari kebersamaan keterbukaan. Dikira kita di gimana? Loh, berarti kan sama gak ngomong anggota lain gak pernah RTA? Nah, rekaman dirinya lah. Nah, itu berarti kalau gak transparan.
setelah corona. Gimana kalau operasi kayak begini? Karena nunggu selesainya corona. Gak, kepala satu awang bis mulai tahun 2019 mana buktinya lagi nih ayo. Selama ada surat dari dinas, pasti saya kasihkan mengurus. Iya kan? Iya.
kita ini masih menyusun Pak anggota ini tentang pengurus. Alasan itu sama ya apa kata ini anggota itu Pak, pemegang kekuasaan itu di anggota. Betul. Ya, koperasi kan begitu mestinya. Iya, iya. Iya kan? Rugi laporkan ke anggota, untung laporkan ke anggota. Anggota tahu berapa perputaran uangnya di koperasi ini. Kan begitu. Yo udah nanti iya jawab biar dak saya layan kan saya dengan dan juga Bupati. Masa iya datang ke kantor kan tadi. Iya, ini aja. Apa kasih waktu kita RAT karena kelemahan koperasi saya hanya di RAT. Enggak, Genes, enggak usah ngatur begitu. Ini sudah dalam prosedur yang harus kami lakukan nanti akan kita bahas di internal. Ya. Ini bisa ditutup kok. Jadi buat apa-apa, ya apa lagi mungkin ada yang ada salah kan. Ya surat peringatannya kan masih dua Pak, katanya tiga ya. Kalau tiga bisa ditutup. Kalau tiga langsung tutup bisa. Ya iya, sebelum tiga keluar kan kasihkan kami kesempatan. Ya nanti urusan nanti itu. Kalau secara administrasi saya kan ada pelanggaran aturan Pak. Karena kita bukan bank buku, bukan bank TT. Saya bukan harian, bukan mingguan, saya berjalan. Setiap ya, kita ya, tidak menutup. Tidak menutup mata lah, yang mingguan ya banyak yang mata di sini. Ya ada lah Pak Bupati. Di sini ada yang mingguan. Boleh sobuk mengantuk. Ya. Sesuai aturan. Setiap pinjam di sini saya ada bukti kuitansi, ada bukti pinjam meminjam, perjanjian kredit dan sebagainya Pak. Bunga saya tidak terlalu mahal kalau dibandingkan yang lain. 1,75% satu bulan, satu tahun 21%. Bandingkan sudah dengan bank itu. Nanti dipanggil ya secara khusus ya. Mereka semua ke dinas koperasi ya. Oke, saya kira itu ya. Ya, Pak. Ya. Siapa lagi ini? Apa yang saya lihat? Apa temuannya di koperasi? Ya, ini saya sekarang ke KSP Mitra Mulia. Jadi, verifikasi tadi yang saya sampaikan terkait dengan koperasi Mitra Mulia ini tidak melaksanakan rapat tahunan anggota dalam kurun sekitar 6 tahun. Setelah itu ada peralihan pengelolaan tanpa melakukan RAT. Jadi ada pelimpahan pengelolaan yang tidak dilakukan melalui RAT dan sampai saat ini juga tidak melaksanakan rapat tahunan anggota. Kita sudah membuat surat, berulang kali surat yang kita sampaikan terkait dengan laporan RAT, terkait dengan struktur kepengurusan, tapi tidak ada tanggapan dari pihak KSP Mitra Mulia. Saya kira itu, dan ini akan menjadi kajian saya, pilihannya dua. Peringatan ketiga, sekaligus warning betul, atau langsung ditutup. Ya, ini sekarang saya sudah mendapatkan 11 data. Tentu ini akan bertambah. Ada beberapa keterangan yang tentu tidak sesuai dengan aturan. Ada yang tidak memiliki izin cabang pembantu, seperti tadi, Rahayu, Jawa Timur. Kemudian ada yang tidak memiliki izin. Kemudian ada yang tidak melaksanakan RAT, termasuk di sini, Mitra Mulia. Ada yang daftar keanggotaan koperasi tidak ada. Nah ini yang terus akan kami tertibkan. Saya minta kepada masyarakat untuk bersama dengan pemerintah memberantas para rentenir, bank detail yang ada di masyarakat, bank harian, bank bulanan, bank harian, bank mingguan. Sekali lagi saya ulangi, ayo masyarakat Lumajang bersama pemerintah untuk kita bersama-sama memberantas bank detail, rentenir, bank harian atau bank mingguan. Saya juga sudah perintah kepada kepala desa untuk melakukan penertiban terhadap bank detail, mendring, rentenir yang keliling ke desa-desa yang melakukan pengelolaan peminjaman keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur, yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar. Saya minta kepala desa untuk melakukan penertiban. Diusir boleh kalau datang ke desa-desa. Penertiban ini apa? Ada kaitannya dengan COVID-19? Ya, salah satunya terkait dengan edaran saya untuk melakukan penundaan terhadap pembayaran. Yang kedua, penertiban soal aturan koperasi.
saya terkait temuan Pak Bupati tadi itu bagaimana tanggapan dari ya, yang jelas dari temuan Pak Bupati memang kita akan segera melakukan RAT. Dari kapan itu waktunya akan kita komunikasikan sama pengurus. Jadi RAT-nya kapan, yang jelas tadi kan tidak langsung ditutup, masih diberi waktu untuk melakukan RAT. Karena memang kesalahan kita, kekurangan kita hanya di RAT aja. Selain itu, kita tidak melakukan sesuatu yang di luar aturan seperti harian atau mingguan. Kita bulanan, perjanjian kredit kita jelas, tiap orang yang mengambil di kita juga kita jelas. Ada proses survei, ada proses verifikasi data dan sebagainya. Kemarin apa kan? Sampai 6 tahun di depan. Nah, ya itu. Saya kan pengelola, jadi setiap ada sesuatu saya sampaikan pengurus. Dan alasan pengurus seperti yang didengar tadi itu, ya ada yang keluar kota, ada yang sakit, ada yang pindah dan sebagainya. Jadi setiap surat dari dinas sudah saya sampaikan pengurus. RAT adalah tugas pengurus sama tugas pengawas. Jadi tidak mungkin dikerjakan oleh pengelola, saya sebagai manajer, dan gimana enaknya kan ada di pengurus semua memang. Pak, siapa namanya Pak? Jika saya, ya? Imam Suryanto. Imam Suryanto. Selaku? Saya manajer utamanya di sini. Jadi pengelola koperasi. Oke, terima kasih Pak Lumajang 1. Semoga itu menjadi informasi yang berguna bagi kita.